Selamat datang di Sentra Musik dan Vokal. Hai, selamat pagi anak-anak. Tuhan memberkati. Ya, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan berlatih vokal. Anak-anak yang suka berlatih vokal bisa berlatih bersama Bu Laura. Minggu yang lalu kita sudah berlatih vokal. Do re mi fa sol fa mi re do na 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 na. Nah, ketika kita berlatih vokal menyanyi, kita menggunakan mulut kita untuk mengeluarkan suara. Menggunakan telinga kita untuk mendengar musik, mendengar suara. Dan kita menggunakan apa lagi ya? Alat indera kita apa lagi yang kita gunakan ketika kita bernyanyi? Ya, hidung. Kita bernafas, menghirup oksigen, menghirup udara ketika kita bernyanyi. Supaya apa? Supaya nafas kita menjadi panjang. Kita akan berlatih pernafasan supaya suara yang kita keluarkan lebih kuat, lebih bagus lagi. Yang kedua, nanti kita akan berlatih juga vokal dan menggunakan pernafasan. Ya, ada dua yang mau kita latihkan bersama-sama. Sekarang silahkan anak-anak boleh berdiri yang tegak. Kita akan coba menghirup oksigen melalui hidung kita, melewati tenggorokan, menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru ada alveolus yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah bertukar, karbon dioksida akan kita hembuskan ke lungga. Kita hirup oksigen, kita hembuskan karbon dioksida. Ya, yuk sama-sama kita berlatih 3 kali. Hirup oksigen, hembuskan karbon dioksida. Oke, siap? Ya. Mulai ya. Hirup oksigen. Diafragma antara perut dan dada ada rongga. Nah, itu diafragma. Kita menggunakan pernafasan diafragma, bukan dada ya. Kalau pernafasan dada, dada kita bergerak. Ketika kita bernyanyi, dada kita tidak perlu bergerak, hanya otot-otot yang bergerak. Ya, kita kembangkan, kita kempiskan, kembangkan, kempiskan. Dada kita tetap rata. Oke? Lagi? Baiklah, sekarang kita coba. Kita mau menggunakan nafas kita untuk bernyanyi, untuk berlatih vokal. Coba, anak-anak coba. Seperti suara mobil. Panjang-panjangnya ya, sampai nafasnya
tidak cukup lagi ya. Berhenti ketika nafasnya sudah habis ya. Ya, sama-sama ya. Tarik nafas, ambil oksigen. Stop. Sampai hitungan kelima, anak-anak boleh berhenti lagi ya. Kita bunyikan ayu.